warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Openji Hasibuan, Kepala Desa Palopat Pijor Koling, Kecamatan Parang Sidimpuan Tenggara, Kota Parang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Desa Palopat Pijor Koling memiliki luas wilayah 367 hektar dengan pembagian 4 wilayah. 1. Tanah pemukiman 310 hektar, 2. Tanah sawah irigasi 5,5 hektar, 3. Tanah sawah setengah irigasi 6 hektar, 4. Jalan, sungai, kuburan, dan lain-lain 28,5 hektar. Desa Palopat Pijor Koling sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sitang. Sebelah timur berbatasan dengan Purun Jaya, Kecamatan Parang Sidimpuan, Batuna II. Sebelah selatan berbatasan dengan Kerubatua PK. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jumlah penduduk di desa kami sebanyak 3.300 jiwa yang kondisi perekonomiannya terdiri dari penduduk dengan usia produktif 2.300 jiwa dan penduduk miskin sebanyak 112 jiwa. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa, saya dibantu oleh perangkat-perangkat desa yakni Sekretaris Desa Rija Mardiansa, Kaur Umum dan Perencanaan Edi Purnomo, Kaur Keuangan Heru Purwanto, Kasih Pemerintahan Endang Febrian Hasibuan, Kasih Kesejahteraan dan Pelayanan Edi Prianto, Kepala Dusun 1 Hotman Nasution, Kepala Dusun 2 Rayong Atimin, dan Kepala Dusun 3 Marhakim Daulay. Selain itu, kami juga dibantu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang diketuai oleh Pandapotan Hasibuan, Wakil Ketua Ngatino, anggota Oji Saputra Pane, Taufik Nasution, Sutarno Esros, Lindawati, Hairani Pasaribu, Sahminan Rambe, dan Zainal Abidin Arahab. Kemudian dalam tugas saya sebagai kepala desa bermitra dengan lembaga pemberdayaan masyarakat yang diketuai oleh Musonik Matondang, Wakil Ketua Parundian Lubis, Sekretaris Bambang Sejati, anggota Mawardi Amin, dan Suhardi Suryaningrat. Desa Palopat Pijor Koling memiliki infrastruktur antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan desa, kantor kepala desa, kantor dinas dan badan sekota Parang Sidimpuan, kantor polisi, kantor samsat, bank sumut, badan pertanahan nasional, kantor pengadilan agama, kantor MUI Parang Sidimpuan, Gudang Bulog, Gardu PLN, Madrasah Sanawiyah Negeri 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2, dan Terminal Toar Bayoangi. Jarak desa kami ke kantor Camat Parang Sidimpuan Tenggara kurang lebih 3,5 km. Dan ke kantor Wali Kota Parang Sidimpuan 6 km. Di desa kami terdapat dua komplek perumahan, yaitu 1. Perumahan Indah Lestari di dekat YN Parang Sidimpuan dan Perumahan Grand Mutiara di Jalan Baru Sidimpuan Bypass. Sedangkan jenis-jenis usaha yang ada di Desa Palopat Pijor Koling antara lain berupa usaha pisang sale, usaha pabrik tahu dan tempe, percetakan batu bata, usaha warung pecel Surabaya. Harapan kami dari usaha ini agar kiranya pemerintah dapat membantu kami dalam bentuk finansial maupun sosialisasi dalam usaha-usaha kecil seperti kami ini, agar kiranya nanti kami lebih mampu dalam pemasaran maupun dalam pengembangan produk kami. Sekarang ini memang dibandingkan tahun 90-an, ya sekarang harga kacangnya ini yang sekarang yang sangat tinggi harganya. Ya itulah keluhan tentang tempe dan tahu masa-masa ini. Ya, kalau mungkin dari impor dari luar harganya lebih tinggi. Kalau dari kita market kita apa sendiri mungkin harganya agak lebih miring sedikit. Jadi ya, harapan kami kepada pemerintah kalau bisa kita pakai kacang pertanian sendiri. Itulah harapan kami untuk para tuan tahu dan tuan tempe. Terima kasih. Perbengkelan, grosir, dorsemir, fotokopi, toko kue, warung sembako, warung makan dan kedai nasi, toko obat dan klinik, dan pergudangan. Adapun potensi pertanian yang ada di Desa Palopat Pijor Koling yakni persawahan, kebun karet, kebun jagung, kebun cabai, dan sayur mayur. Adapun Desa Palopat Pijor Koling menerima alokasi dana desa sebesar
Rp894.761.347. Dana desa tahun 2018 digunakan untuk acara penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp222.837.678. Dan untuk pelaksanaan pembangunan desa Rp421.496.816. Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp163.827. Dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp86.600.000. Penggunaan dana desa lewat pijar calling yang diawali musyawarah desa yang diikuti masyarakat DPD pemerintahan desa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sampaikan atas nama Kepala Desa Palopat Pijar Koling, Kecamatan Parang Sidimpuan Tenggara, Kota Parang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Rizky Openji Hasibuan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Palopat Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Palopat Pijar Koling, tugas saya adalah mendukung dan mendampingi kepala desa dalam menjalankan visi dan misinya. Adapun struktur PKK Desa Palopat Pijar Koling, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK saya sendiri, Nyonya Anni Rizky Ovenji Hasibuan, Wakil Ketua Nyonya Nur Hotma, Sekretaris Nyonya Winda Rahayu, dan Bendahara Nyonya Hapsa. Dalam hal implementasi 10 program PKK, kami tim penggerak PKK Desa Palopat Pijar Koling melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu 1. Mengikuti arisan bulanan rutin di Desa Palopat Pijar Koling dan di Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. 2. Mengikuti pengajian rutin di setiap dusun yang terdiri dari 3 dusun. 3. Kami juga berperan serta dalam membantu program pemerintah seperti posyandu balita, lansia, dan KB setiap bulannya. Kemudian kami memberikan makanan tambahan dalam memberikan kelancaran kegiatan program pemerintah tersebut. 4. Kami juga melakukan penanaman di lahan PKK yang tersedia, seperti tanaman obat keluarga dan tanaman panganan lainnya. 5. Kami juga melaksanakan senam lansia untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat pada orang tua yang sudah lanjut usia. 6. Kami juga termasuk desa binaan yang sudah beberapa kali diunjuk seperti mengikuti perlombaan tingkat PAR, pola asuh anak dan remaja, dan tahun ini kami juga masih diunjuk untuk tertib administrasi. 7. Kami juga mengikuti kegiatan sosialisasi seperti adanya pembinaan dari tim penggerak PKK kota dan dalam waktu dekat ini akan ada pembinaan dari Provinsi Sumatera Utara. 8. Kemudian desa kami baru saja menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kota Padang Sidimpuan. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Palopat Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.